YouTube. Ini kita akan bagi tutorial. Ini tadi kasusnya sebelum di ini hilang ya. Kita nanti akan prakteknya. Praktek memunculkan itu. Ini seperti kasusnya seperti ini, guys. Coba lihat di gambar. Cara yang tepat dan gratis itu kita pakai software ini aja. Tadi di gambar file M ya, ini ya filenya M kan hilang, tapi di sini ada tulisannya dia. Jadi caranya untuk memunculkan kembali si folder partisi-partisi itu cuma diginiin aja, guys. Gini. Nah, ini guys. Nah, kita akan cek ini. Nah, ini akan keluar lagi. Nah, itu dia memperbaiki error-error itu, guys. Kenapa tadi kenapa tadi itu bisa error, guys? Karena satu itu biasanya itu kan terjadi di harddisk eksternal ya, guys. Nah, ini seperti ini. Kita nyabutnya itu asal cabut aja, tidak dipakai ini. Di save remote ini. Save remote-nya mana? Pokoknya tidak di save remote, biasanya di save remote. Jadi akan kasus biasanya terbaca. Sekarang sudah terbaca sini. Jadi cek disknya itu, jika cek disknya ini, karena tadi cek disknya itu kan kita panggil nih ke M, dia mental lagi ke M, mental lagi ya, solusinya ya itu tadi. Terima kasih, guys. Itulah manfaatnya ini Asus Partisi Magic. Bisa juga pakai itu mini partition tool itu ya, guys, untuk memunculkan kembali harddisk sobat-sobat yang hilang. Terima kasih, jangan lupa kasih komentar, subscribe, dan masukannya, guys.